My memory 모두 기억해요 그 순간 눈을 감으면 아주 작은 일도 보이네요 You're far away 닿을 수 없는 곳에 사랑한다는 말도 기다린다는 말도 하지 못하고 정말 몰랐죠 그댈 이렇게 다시 만날 줄은 생각조차 못했었죠 그대 나의 가슴에 많은 시간을 흘러도 아주 멀리 있어도 살아있었죠 정말 몰랐죠 그댈 이렇게 다시 만날 줄은 생각조차 sampai keringetan nih. Kemarin nggak haji pak, ulang tahunnya pak apa? Kompor ayam. Kompor ayam. Bukan over ayam, bukan opor. Waduh, masih dari kulkas tuh. Habis dari kulkas. Potong kue. Potong kuenya sekarang juga. Dari awalnya. Tegal mau kasih siapa? Bu Lima boleh duluan. Mbak. Tegal. Piringnya. Bagi kuenya. Bagi dari kulkas. Kayaknya keras banget itu. Baru dari itu bolu apa karet itu? Mantap. Ini butuh pisau beneran ini potongnya. Ah, ini pisau beneran nih. Nih, ambil nih. Pisau beneran nih. Pisau beneran. Pisau kecil. Yang beli kuenya. Orang masih di kulkas. Dari freezer ini. Potong bolu. Potong bolu apa gak urat? Ini sengaja biar aku gak makan. Ini sengaja. Aku gak makan. Harus pake pisau beneran. Ini kue sekarang. Kue angkat. Tolong tangan. Lampras ini mah lampras. Itu keras itu. Ini dari
freezer banget. Barang ini taruh freezer. Ya jangan kue ini udah 3 bulan ini. Ya lu bang koin ini. Mestinya nih bawa-bawa dulu kemana gitu ya. Kemarin kita tuh latihan. Iya makan pagi. Ada jalan dulu. Bisa diangkat. Wah, akhirnya pertama jadi juara. Buat siapa itu Pak Seka? Pak Seka berhasil. Sorry. Ya Bulina. Kasih ke bapak kan pertama dulu. Ya Bulina. Kurang bunyi ke Bulina. Selamat ya, Bu. Kalau dikasih Pak Mali loh. Pak Mali loh. Ini Mali loh. Kalau masih buat anak yang paling kecil. Paling montok. Eh coba Belina. Dimakan. Dimakan kuenya. Enggak, ntar aja siang pagi. Para staf, para kasi, PPP, Dukcapil, Ibu Setel, alhamdulillah hari ini ini ada bakso. Lapan. Kebetulan tapi pada ini kita bertemu di sini dalam rangka syukuran ya. Syukuran memang kebetulan memang tanggal 24 Juni Pak Sekel berulang tahun. Oh, 24 Juni ulang tahun. Jadi rangkaiannya dari mulai malam takbiran tuh. Berapa rangkaiannya? Gemboknya berapa Pak? Takbiran hadiahnya opor dari RW ada makan opor ya. Nah, sekarang Pak Seikel ada sedikit cara mengundang yang memang bisa hadir untuk bersama-sama. Pertama kita mendoakan ya, mudah-mudahan di usia Pak Seikel yang ke 17 tahun ya. 7 tahun. Yang ke-20 tahun. Itu Seikel dan ini jadi gak enak nanti. Diberikan kesuksesan. Amin. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan anak yang sehat, cerdas, dan juga berbakti pada orang tuanya. Amin. Oleh karena itu, pertama itu, yang kedua nanti saya minta mohon Pak Darto ya untuk baca doa. Tadi saya udah kemari katanya ke situ. Tapi sebelumnya, ya Pak Haji saja. Pak Darto untuk memberikan patah-patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama dihormati Pak Lurah dan rekan-rekan kita, kemudian ada Pak Ewe, Pak Reka,
Han dari DSP, dari Capil. Masih masih ada yang kurang, insya Allah nanti bisa bergabung di Pina atau Mandi atau pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah berkenan hadir ke acara. Bukan acara sih sebenarnya, cuma makan-makan aja. Ini juga mendadak nih, tiba-tiba kok sambutan dulu, aduh. Harusnya langsung makan juga jadi nih. Topeng dia aja baru mulai langsung ada bakso. Sebenarnya udah tinggal makan aja. Alhamdulillah. Saya inisiatif untuk ngadain apa makan bakso karena kemarin udah dikasih kue sama staff-staff semua, jadi ada utang nih. Kue kita belum kasih apa-apa, bakso juga. Mudah-mudahan yang saya sediakan ala kadarnya ya bisa di ini deh, dinikmati dan bisa dirasain enak apa enggak, insya Allah berkah kalau kita kumpul semua. Kalau kata saya ingat pernah dengar ceramah tuh Rasul barokah amal jemaah, berkah itu ada di dalam kumpulan jemaah. Jadi kalau kita laksanain segala sesuatu rame-rame, insya Allah di dalamnya ada berkah. Amin. Saya rasa cukup sudah aja, bapak ibu. Saya udah lapar ya. Bisa berkenan ini nih, berkenan ikut ke pertama. Ayo, ayo, ayo. Yang viral belakang gua. Bakso. Bakso urat bukan? Bukan. Bukan. Kacang makin aja. Ada enggak? Itu bakso bujangan. Bakso bujangan. Bakso bujangan.